sobatku, welcome to my channel. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat motif seperti ini ya. Nah, motif ini kita bisa gunakan untuk membuat taplak meja ataupun shawl untuk penghangat dari leher kita di musim dingin. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuatnya dan sangat mudah sekali ya. Nah, yang akan saya gunakan benang ini ada warna merah. Nah, kemudian jarum ukuran G ya. Nah, kita akan mengawalinya. Untuk pertama-tama kita membuat magic ring seperti ini, kemudian kita buat rantai satu, kemudian di dalam magic ring ini kita memasukkan 8 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita tarik, kemudian kita selipkan di awal seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan membuat cluster, diawali dengan rantai 3, kemudian di lubang yang sama kita buat DC tetapi tidak ditutup ya, seperti ini. Ya, kemudian kita buat rantai 3, 1, 2, 3 di sebelah ya, di lubang kedua kita buat cluster atau CL, double crochet 3 tetapi kita tidak tutup sekalian seperti ini, rantai 3. Kita akan repeat di setiap lubang sampai mendapatkan 8 kali grup ya, 8 grup. Ini 3, rantai 3. Ada 3 benang, 4 benang kita ambil sekaligus ya. Kita akan buat 4 kali lagi. 1, 2, 3 rantai. Tiga rantai. Kita akan buat 2 kali lagi.
3 rantai. Sekali lagi. Rantai 3. Terakhir kita masukkan di awal. Ini ya, di awal atau di atas cluster itu kita slip. Nah, kita sudah mendapatkan 8 grup. 1 2 3 4 5 6 7 8 grup. Kemudian kita lanjutkan. Kita sudah berada di atas dari cluster ini. Kita buat rantai 3. Itu hitungan 1 double crochet tambah 1 DC double crochet. Kemudian rantai 2 kita masuk di lubang yang sama dengan membuat 2 double crochet. 1 2. Jadi kita sudah membuat kerang di atas dari cluster tadi ya. Kemudian kita masukkan di rantai 3 ini dengan membuat 2 double crochet. Kemudian di atas ini ada lubang 1, kita masukkan 1 single crochet. Kemudian di rantai 3 ini kita masukkan 2 single crochet. Nah, kemudian kita masuk di lubang ini ya, di satu lubang di atas cluster ini kita buat 2 double crochet. Rantai 2 kembali di lubang yang sama. 2 double crochet seperti ini. Nah, ini untuk sisi pertama. Kemudian kita akan repeat dengan membuat sisi berikutnya. 2 single crochet, 1 single crochet di sini, 2 single crochet. Kembali kita membuat 2 double crochet. Rantai 2 double crochet. Di lubang yang sama 2 single crochet, 1 single crochet di atas cluster, 2 single crochet. Kemudian kita masuk di atas cluster 2 double crochet. Rantai 2 2 double crochet. Kembali 2
single crochet, satu single crochet di atas cluster, kemudian ini dua, satu, dua single crochet, kemudian kita slip di rantai ketiga di awal seperti ini. Kita cast up ya, seperti ini dia nih. Kita simpan sisa benang dari belakang, lalu kita, nah sobatku, ini dia tampak dari belakang, ini dia tampak dari depan. Nah, sangat mudah sekali untuk membuat motif seperti ini ya. Nah, kemudian jika kalian ingin membuat sal atau taplak meja, kalian tinggal menyambungkan seperti ini. Nah, cara menyambung dari sisi-sisi motif ini saya sudah buat di video sebelumnya. Nah, sobatku, demikian video yang singkat ini, bagaimana cara membuat motif seperti ini, sangat mudah sekali. Nah, jika kalian menggunakan benang besar, dia akan tampak besar, dan kita menggunakan jarum yang besar. Tetapi jika kalian ingin membuat untuk taplak meja, boleh kalian gunakan dengan benang ukuran kecil ya, yang khusus untuk taplak meja. Tetapi ini saya untuk membuat sal ya, dengan motif yang sangat sederhana dan gampang untuk membuatnya. Nah sobatku, demikianlah cara membuat motif seperti ini untuk kali ini yang bisa saya buat. Semoga kalian bisa mengikutinya, dan jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk mensupport video saya dengan mensubscribe yang belum subscribe. Terima kasih sobat-sobatku, sampai jumpa.